seats on the United board. Now, the deal is quite complicated because what Jim Ratcliffe and Ineos need to do is buy 25% of the A shares and buy 25% of the B shares. Now, the B shares... I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down. All around this empty town, I'm searching for the lost. Sir Jim Ratcliffe, Plaza mengakuisisi saham Manchester United sebesar 25%. Ratcliffe berjanji untuk mengembalikan MU ke tempat seharusnya, yakni jadi juara. Manchester United mengumumkan kalau Sir Jim Ratcliffe telah jadi pemilik saham baru klub itu. Itu mengakhiri drama penjualan klub sejak November tahun lalu oleh keluarga Glazer. Ratcliffe memenangi persaingan dengan Sheikh Jassim. Kedepannya Ratcliffe punya kuasa untuk mengelola setan merah, termasuk soal bisnis jual-beli pemain dan penunjukan manajer. Meski keluarga Glazer yakini masih akan punya suara. Sir Jim Ratcliffe, bos perusahaan kimia Ineos dan asli dari Manchester, mengeluarkan 1,25 miliar pounds untuk porsi saham 25% itu. Yang juga akan menyediakan sekitar 236 juta pounds untuk investasi ke Stadion Old Trafford. Sebagai anak asli Manchester dan pendukung klub seumur hidup, saya senang atas kesepakatan dengan pihak Manchester United yang mendelegasikan kami untuk bertanggung jawab atas pengelolaan klub, ujar yang dilansir dari situs resmi Man United. Kami akan membawa pengetahuan, keahlian, dan bakat global dari Ineos Sport yang lebih luas untuk membantu mendorong dan perbaikan lebih lanjut di klub, sekaligus menyediakan dana untuk memungkinkan investasi masa depan, sambungnya. Sir Jim Ratcliffe tahu diri kalau bakal ada tantangan besar di depan mata. Liga Inggris berkembang dengan cepat, maka Manchester United akan dibawanya untuk bisa kembali ke tempat seharusnya. Ya, ambisinya adalah ingin membawa setan merah juara. Kami menyadari bahwa banyak tantangan dan butuh kerja keras. Kami akan hadapi dengan ketelitian, profesionalisme, dan semangat. Kami berkomitmen untuk bekerja sama dengan semua orang di klub, yakni dewan, staf, pemain, dan juga penggemar, tegasnya. Ambisi kami jelas. Kami mau melihat Manchester United kembali di tempat yang seharusnya, yaitu di puncak sepak bola Inggris, Eropa, dan dunia, tutupnya. Sir Jim Ratcliffe senang akhirnya bisa mendapatkan saham MU. Berbagai janji ia kemukakan. Pertama adalah bahwa ia ingin menempatkan setan merah ke puncak sepak bola dunia. Berikutnya adalah soal investasi. Sebagai satu di antara orang terkaya di Inggris, Sir Jim Ratcliffe akan menyuntikkan dana segar supaya MU bisa mengembangkan sepak bolanya sebaik mungkin. Yang ketiga, Sir Jim Ratcliffe siap menjawab tantangan dengan menunjukkan semangat, komitmen, dan profesionalisme. Kami berada di sini untuk jangka panjang dan menyadari bahwa banyak tantangan dan kerja keras yang terbentang di depan yang akan kami hadapi dengan ketelitian, profesionalisme, dan semangat. Kami berkomitmen untuk bekerja dengan semua orang di klub, mulai dari direksi, staf, pemain, dan penggemar untuk membantu memajukan klub, katanya lagi. Kemudian saat ditanyai tentang pemain bermasalah MU yakni Mason Greenwood, Ratcliffe memberikan tanggapan positif. Sir Jim Ratcliffe dilaporkan mempertimbangkan untuk memulangkan sang penyerang ke Old Trafford.
Greenwood di musim 2023-2024 ini dipinjamkan Manchester United ke Getafe. Sang penyerang dibiarkan bermain di Spanyol setelah ia mendapatkan penolakan besar di Inggris akibat kasus kekerasan yang ia lakukan. Greenwood sendiri dikabarkan susah kembali ke Inggris. Pasalnya, penolakan terhadap sang pemain relatif masih besar hingga saat ini, sehingga ia berpotensi merusak citra klub. Fabrizio Romano melaporkan bahwa ada kemungkinan Greenwood kembali ke MU karena investor baru mereka, Sir Jim Ratcliffe, mempertimbangkan untuk memulangkan sang penyerang. Menurut laporan itu, Sir Jim Ratcliffe dan tim pelatih MU sejauh ini masih memantau perkembangan Greenwood di Getafe. Not in this century, don't wake me up, 'cause you're just a ghost inside my head. Mereka dikabarkan cukup puas dengan perkembangan sang pemain, karena Greenwood dinilai mulai menemukan sentuhan terbaiknya. Kepercayaan dirinya juga mulai bertumbuh, sehingga ia dinilai bisa kembali memperkuat setan merah satu kali lagi. Namun laporan yang sama mengeklaim bahwa Sir Jim Ratcliffe dan pihak MU baru akan memutuskan masa depan Greenwood di akhir musim nanti. Mereka ingin sang penyerang fokus sepenuhnya di Getafe. Mereka ingin sang penyerang fokus untuk memberikan performa terbaiknya di Spanyol. Baru sekitar bulan April atau Mei, MU akan duduk dengan pihak Greenwood untuk mendiskusikan kelanjutan karirnya. Dari sejumlah laporan yang beredar, Greenwood saat ini mulai menikmati karir dan kehidupannya di Spanyol. Ia tak mendapatkan penolakan seperti di Inggris, sehingga ia merasa nyaman bermain di sana. Pemain asal Inggris ini telah mencetak 5 gol dalam 15 pertandingan di semua kompetisi sejak bergabung dengan tim La Liga pada musim panas lalu. Dia dikontrak oleh klub Old Trafford hingga 2025 dan diperkirakan tak akan kembali ke klub. Greenwood telah dikaitkan dengan sejumlah klub Spanyol sebagai hasil penampilannya untuk Getafe. Valencia, Real Sociedad, Real Madrid, Barcelona, dan Atletico Madrid diperkirakan akan terus memandukan perkembangannya sebelum mengambil keputusan di musim panas mendatang. Penampilan Greenwood mungkin akan menimbulkan rasa frustasi di kalangan para penggemar United pada musim ini, sebab penampilan Manchester United yang disebut setan merah sangat mengecewakan musim ini. Karena Marcus Rashford, Rasmus Højlund, dan Antony hanya membukukan 2 gol di musim ini di kompetisi Premier League. Jelas kehadiran Greenwood di MU pada musim depan akan sangat ditunggu fans setan merah guna memperbaiki tim kebanggaan kota Manchester ini. Buat kamu.